Wow, es campur ala Taiwan enak banget guys. Lengkap semuanya, ada dari jelly, buah-buahan, kacang-kacangan. Pokoknya semuanya ada. Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Halo guys, sore ini aku lagi jalan-jalan di pasar malam deket rumah bos aku ya. Jadi ini tepatnya di samping rumah bos aku, langsung ada pasar malam. Jadi kalau pagi biasanya gantian dengan pasar sayur mayur atau daging-daging. Jadi kalau sore rame banget, banyak sekali yang jualan makanan, cemilan, fashion, aksesoris, pokoknya semuanya ada, permainan anak juga semuanya. Pasar malam ini tepatnya di daerah Daan dan dikenal dengan nama Lincang Night Market. Oke guys, aku mau pesen es campur yang terkenal banget di daerah sini ya, di sekitar tempat saya kerja. Jadi ramai banget setiap hari. Ini guys tempatnya, wow. Pokoknya mantul banget rasanya. Kita lihat ya, ada apa saja di sini. Semuanya lengkap, ada jelly, ada kacang-kacangan, buah-buahan. Pokoknya kita lihat. Nah, di sini juga ada beberapa menu yang bisa kita pesan. Tuh, lopannya lagi nyiapin buat pesanan orang. Oh, pokoknya semuanya ada sesuai pesanan kita. Kita mau pesan yang mangkok kecil atau mangkok besar, kita bisa request langsung, bisa pilih langsung. Barusan aku udah pesen sama Lopan, aku pesen es krim mangga ya. Jadi kita lihat di sini ada daftar harganya, coba dari harga berapa. Menurut kita masih terjangkau ya, karena menunya itu bener-bener banyak banget kalau kita pesen yang mangkok besar. Oke, kita lihat. Saya pesen es krim mangga di sini, harganya 170 NT. Kalau kita jumlahkan sekitar 75.000 ya, mengikuti kurs dolar sekarang. Jadi di Taiwan itu sangat terkenal banget dengan aneka cemilan atau makanannya yang khas, dan banyak sekali turis yang datang ya. Jadi bukan hanya orang Taiwan saja yang datang untuk mengunjungi pasar ini. Pokoknya banyak banget mereka mengabadikan momen atau hanya sekedar menyicipi berbagai menu cemilan atau makanan khas Taiwan lainnya. Dari berbagai menu yang dihidangkan, sudah jelas kita langsung tergoda ya, karena banyak sekali menunya, bukan hanya kacang-kacangan, ada jelly, ada wow, kalau ini es krim pisang coklat, mantap banget, yummy. Dan ini juga ada kacang merah, banyak ya, watermelon, berarti itu semangka, keren pokoknya. Semuanya ini mix dari buah-buahan sama kacang-kacangan, ada ubi juga. Nah, ini daftar menu harganya.
Oke, karena pesanan aku udah jadi, sekarang waktunya aku mau pulang dan mau nikmati es krim mangga yang tadi aku pesan, guys. Kalian juga pasti penasaran dong. Wow, porsinya tuh banyak banget. Nah, guys, ini es krim mangga yang tadi aku pesen. Porsinya banyak banget, pakai mangkok besar full. Jadi ini satu mangga besar dipotong-potong ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Pokoknya ukurannya gede banget. Satu full, terus dikasih es krim rasa mangga juga. Wow. Pokoknya enak banget. Lembut, rasanya manisnya juga pas. Mangganya juga manis, jadi enggak kecut ya. Enggak asem gitu. Pokoknya enak banget.